Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan mengenai tutorial hisab awal waktu sholat untuk wilayah Semarang pada tanggal 13 Oktober menggunakan Planisferic Astrolabe. Baik, seperti yang sudah saya terangkan tadi bahwa ini namanya Al-Um, sedangkan ini Al-Duhur, bagian belakang, bagian depan Astrolabe. Pertama kali kita ke bagian Adzuhur dulu. Di sini ada lingkaran bulan, ada lingkaran tanggal. Jadi kita sudah menentukan tanggal 13 Oktober. Nah, ini Oktober, kemudian kita cari tanggal 13, ini 1 6 11, berarti nambah 3 1 2. Kemudian ini Al-Udolah, kita gerakkan ke tanggal yang diinginkan, yaitu 13 Oktober, tepat seperti ini ya. Ini tanggal 13 Oktober, kemudian lihat nilai yang ditunjukkan oleh Al-Udolah ini pada lingkaran bujur matahari. Ini lingkaran bujur matahari menunjukkan nilai 200 derajat. Masih pada posisi yang sama, lihat perpotongan antara Al-Udolah dengan kurva Equation of Time. Kita lihat perpotongannya berapa. Di sini menunjukkan nilai min 13. Jadi kita dapatkan nilai Equation of Time min 13 menit. Selanjutnya kita ke bagian Al-Um. Di sini ada namanya Rete atau Al-Ankabut. Di Al-Ankabut ini terdapat nilai bujur matahari. Selanjutnya kita cari angka bujur matahari, yaitu 200 derajat di lingkaran Al-Ankabut. Ini 180, 190, 200. 200 berarti di sini kita letakkan di garis meridian. Garis meridian itu garis ini. Nah, kita letakkan tepat di atasnya begini ya. Kemudian letakkan al-mustarof tepat di atas angka 200, berarti di sini. Ya. Nilai deklinasi matahari ditunjukkan oleh perpotongan rate Al-Ankabut dengan rule atau mistarah. Nilai perpotongannya di sini. Berarti ya min 7. Nilai deklinasi matahari adalah min 7 derajat. Ini dia.
kulminasi matahari tadi kita dapatkan di perpotongan angka 200 derajat di Al-Ankabut dengan garis Al-Mukontros. 200 berarti ini tepat di titik tengah, nilainya adalah 90 derajat. Dari beberapa perhitungan tadi kita mendapatkan tiga nilai. Yang pertama nilai deklinasi matahari 7 derajat, nilai equation of time-nya -13 menit, dan tinggi kulminasi matahari adalah 90 derajat. Nah, pertama, untuk mengetahui awal waktu duhur, posisikan seperti tadi di atas ini. Nah, kemudian geser al-istoroh ini ke kanan sebesar nilai equation of time-nya, yaitu -13 menit. Ini lingkaran jam, kotak-kotak kecil ini lingkaran menit. Setiap kotak mewakili 4 menit. Kita geser sebesar 13 menit, berarti sekitar 3 kotak lebih sedikit. Gini. Kemudian kita geser lagi sebesar 21 menit yang merupakan nilai selisih bujur daerah dan tempat. Berarti 4 kotak, 5 kotak lebih sedikit. 1, 2, 3, 4, 5 lebih sedikit. Nah, kita temukan waktu zuhur adalah jam 11 lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak berarti 24 ditambah 3, 27. Berarti waktu zuhur adalah 11.27, kurang lebihnya. Yang kedua, untuk menghitung waktu sholat asar, dengan data yang tadi, nilai deklinasi matahari 7 derajat, nilai equation of time-nya -13 menit, dan tinggi kulminasi matahari 90, maka untuk menghitung waktu asar, pertama, kita ke bagian belakang astrolab atau bagian tohar, letakkan alidet pada lingkaran altitude. Lingkaran altitude adalah lingkaran yang ada di paling luar. Letakkan di angka 90. Nih, tepat di angka 90. Nah, yang kedua, hitung jumlah kotak umbra versa pada dari garis tengahnya. Kotak umbra versa ini dari garis tengah, berarti ini garis tengah tadi letaknya di sini. Dihitung jumlah kotaknya, karena ini tepat di garis tengahnya maka jumlah kotaknya adalah 0. Langkah selanjutnya adalah letakkan alidet ini atau geser alidet ini ke angka nomor 10. Di sini umbra versa nomor 10. Sudah. Pas di garisnya. Selanjutnya, tadi karena tidak bergeser tepat di atas garis, kita lihat angka yang ditunjukkan oleh alidet. Angka yang ditunjukkan adalah 40 lebih 5, jadi 45 derajat. Lingkaran altitude untuk waktu asar adalah 45 derajat. Selanjutnya kita ke bagian depan, al-um. Pertama, posisikan rule atau al-mistarah ini di atas rete angka 200. Di angka 200 di sini kita letakkan tepat di atasnya. Kemudian gerakkan kedua bagian ini bersamaan ke angka al-mukontros 45 derajat. Mukontros itu garis-garis ini. Kita cari yang nilainya 45 derajat di sini. Ya. 45 berarti garis ini
di garis waktu asar, letakkan tepat di atasnya. Ya. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh al-istarah adalah atau rule adalah angka 15. Berarti waktu ketinggian matahari 45 derajat adalah jam 15.00 atau jam 3 sore. Untuk mengetahui waktu asar, maka kita geser ke kanan sebesar 13 menit karena nilai equation of time-nya 13. Berarti 3 kolom, 1, 2, 3 lebih sedikit. Kemudian digeser lagi ke kanan 21 menit sebagai nilai selisih bujur daerah dan bujur tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lebih sedikit. Nah, maka waktu asar akan kita dapatkan jam 14 lebih 1, 2, 3, 26 menit. Waktu asar untuk tanggal 13 Oktober adalah 14.26 menit. Kemudian untuk waktu-waktu yang lain, maghrib, isya, kemudian subuh, dan terbitnya matahari, dengan cara yang sama, cari angka 200 pada al-ankabut, berarti ini, kemudian letakkan rule di atasnya tepat. Kemudian gerakkan kedua benda ini bersamaan ke garis waktu maghrib. Garis waktu maghribnya adalah ini. Ini garis waktu maghrib min 1 derajat. Setelah nanti diletakkan di sini, kemudian rulenya menunjukkan angka berapa, digeser ke kanan 13 menit, digeser lagi 12 menit, nanti ketemu waktu maghrib. Begitu juga dengan waktu isya, nanti letakkan di garis ini waktu isya, kemudian geser ke kanan 13, geser lagi. Begitu juga dengan waktu subuh, ini sudah ada garisnya waktu subuh. Kemudian waktu terbit juga sudah ada garisnya, waktu terbit. Demikian penggunaan astrolabe dalam menentukan awal waktu sholat. Demikian pemirsa apa yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial astrolabe dalam menentukan waktu sholat. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi saya khususnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.